lagi di channel gue William Ojo Gaming. Jadi pada video kali ini gue akan ngelanjutin lagi game Metro 2033 Redux ya guys. So ini gue baru pulang dari wihara dan gue langsung karena besok gue udah gak sempet, seminggu depan gue udah gak sempet ya guys. Jadinya ya kemarin juga gue udah mau bikin sebenarnya sampai tamat sih, cuman gak keburu ya guys waktunya. So sekarang aja kita tamatin game ini. Tapi gue bikin part ya guys. Kita langsung aja memulai chapter kemarin. Terakhir kali kita itu di front line. Kita itu temanya war kemarin ya. Even the apocalypse didn't stop us from killing one another over ideology. I was about to go through the front line chapter between 4, the temanya Nazis war, artinya perang ya guys. Kita akan berperang. They once fought another war. Betulan juga sih shotgun gue pelurunya banyak sih guys. Jadi aku gak terlalu takut. Ternyata kita tuh nggak boleh perang langsung sama mereka, jadi kita harus pengen mendek-mendek gitu loh. Dan terakhir kali kita di sini kan. Nah, kita diturunin di sini. Pan aja gitu. Nah, kan kita diturunin di sini guys. Nah. Jadi itu kita nggak boleh langsung ke depan sana lawan mereka. Gue pegang shotgun gue dulu sebentar. Kita kayak disuruh kesini ya guys. Kita nggak boleh war lah. Gue sembunyi dulu bentar. Tuh ada laser ya kan. Jadi kita nggak boleh terlalu ke situ. Kita agak sembunyi sebentar ya guys. Gue gak tau lagi nih mau kemana nih. Oke. Gue gak boleh loncat langsung ternyata guys. Oke lah gak apa-apa, kita loading lagi di checkpoint. Kita kesini ya guys. Oke, coba kita belajarin dulu sebentar. Nah ini ada ruangan juga. Kalau kita war itu ribet guys sama mereka, banyak bener. Dulu gua kata banyak nih tuh 46 kemarin gua dibeli guys. Ya. Oke, kita mesti matiin listrik dulu deh. Iya, mesti matiin listrik dulu guys. Teh, ya, kok nggak bisa swap filter? Pakai G kali, guys, mas. Nah, baru, oh nggak bisa, emang nggak bisa. Wow. Terciduk guys, ternyata udah terciduk. Bentar gue ngumpet dulu deh sini. Oh itu kali gue harus matiin. Bentar. Oke. Sini. Bam. Bocor tuh pala. Ya ngebug. Oke, kita dapat shotgun lagi pelurunya. Ini gue harus itu rutin. Nah, gue ambilin dulu nih. Oke,
Oke, kita harus cepet aja ya. Listriknya udah mati di bawah, jadi gue udah bisa lewat. Lanjutkan lagi guys, guys. Oke, ini ruangan apa? Banyak pipa-pipa. Oke, di sini kita udah nggak itu ya. Oh, kita dapat rombong. Oh, bisa naik vision. Iya, nggak bisa swipe. Oh, ini senjata baru. Kita ganti sama ini aja nih. Ya. Karakter kita mabok guys. Set. Oh, tapi gue butuh ini sih. Gue gak bisa dibuka masalahnya. Tuh kan. Kan, gue pingsan kan. Gue harus kemana jadinya. Oke, bentar ya. Cari jalan. Kita cari kali ini ke sini. Ke sini kan. Ya, kok jatuh. Mereka pada di atas. Ya. Cemplung dong gua. Wih, mayat siapa ini? Mati gua. Cemplung. Oke, kita ulang lagi ya guys. Gak boleh menyerah gitu aja. Untuk channel ini, kita boleh menyerah setiap menit yang puzzle. Kita curiga gak sih kalau gue lewat? Oh ini. Oh, matiin dulu. Buka lagi, coba gue kesini. Tadi gue dapet apa, gue juga gak tahu itu. Kunci kali buat buka itu. Bukan, bener. Wih, banyak bet. Kita harus ke atas lagi sih. Cepet-cepet ke atas. Supaya kita gak habis dengan oksigen ya guys. Nah, kan udah gak bengek gue kan. Night vision kok masih sama aja kayak gini. Topeng gue. Bam. Sekarat kan lu ngebug langsung. Ya, medkit gue nol, Mati, guys. Kita banyak bet. Bentar, nanti gue lawan mereka juga. Okay. Yang di atas itu gak boleh pecuri kepada gue. Jah, jatuh lagi gue. Astaga, noob bener. Oke, ulang, kita mau nyerah. Disininya masa gue nge-stuck sih. Bentar, gua melindungi diriku dulu. Wow, mendingan gua mati nyebur aja ya guys, daripada gua mati sia-sia. Itu soalnya kok ada penjaganya, gua gak bisa lewat.
Wah, kadang-kadang game ini aneh sih, bener. Nah, kita aturan ke sini. Wow, wow. Mereka di atas, mereka di atas. Kecebur lagi kan. Guys, ini gimana? Aduh, gua bingung sekali. Bentar ya. Kenapa jalannya sekali jadi kunci? Aku mati lagi sini. Tuh jalannya ditutup guys masalahnya. Jadi gua harus kemana? Tuh kan aneh ya guys. Masih dulu deh, lebih baik ya guys. Bentar, kita tunggu mereka dulu deh. Sabar, sebentar ya guys. Gue terjebak di sini terus nih.
ada yang di bawah juga. Kayaknya mereka ke bawah sih. Kemungkinan besar gue akan ke bawah dulu ya guys. Sebentar, sebentar. Oke, gas max dulu deh, biar lebih aman. Kita ambil dulu nih peralatan, baru kita pergi ya. Percuma. Buka, 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 buka. Ambil. Ambil. Cepet dong. Ambil. Kita ambil senjata yang ini aja. Oke, gue harus ke atas lagi sih, bener. Mereka nyamperin gue dong. Mampu gak sih senjata? Mampu gak? Hey, coba sekali semua dong, jadi kan gue enak nembaknya. Sudah satu-satu seperti ini. Berarti kalau kiri sekali nembak langsung dua ya guys. Kiri selalu langsung dua, langsung mati nih. Zah, matikan lo. Tapi boros sih, boros. Ada yang mau masuk lagi, bandel. Bandel guys, sebentar. Oke, itu kita dapat peluru shotgun lagi dua ya guys. Aduh, gue ini mainnya sumpah agak takut-takut juga ya. Tunggu mereka pada mati semua sih. Ada senjata itu sama gak sih? Nah, kayaknya mereka masuk sih. Tuh kan, gue pancing. Biar mereka masuk semua ke dalam. Ya, mereka licik ya guys, nggak mau masuk ya. Sini, my friend, masuk dong. Ya sini dalam, kan lo mau tahu sembunyian gue di mana? Eh, lo ngatain gue sini masuk dulu, jangan ngata-ngatain aja. Kayaknya masuk sih, soalnya gue pancing guys. Attention, we've got company. Itu gak gue pake sih, nah, gue udah punya persenjataan banyak. Senjatanya begituan semua. Dia pakai senjata yang itu guys.
mereka udah kabur. So, where could we go? Oh, mereka banyak. Gua harus pancing mereka dulu biar mereka masuk. Wow, mental. Bim mental lo, ha? Sini mana lagi? Sini mana, ha? Mental kan lo? Kurusin muka gua dulu. Ih, gila gua panen senjata ini mah. Panen ini mah gua. Depan udah sepi sih. Oh, satu lagi. Sampai mancing suara. Ada lagi tidur. Sabar. Sini dong, main dalam makanya. Ada yang bisa gua ambil gak sih? Banyak sih ini. Oke, mereka udah mati. Gua ambilin dulu. Gua bersihin dulu nih muka gua. Astaga, banyak darah bener. Dari mana lagi? Kalo udah habis lu semua sama gua. Hahaha. Mantap. Mana lagi nih gua? Ini apa? Wih, banyak betul. Banyak bener. Persenjataan gua ya, guys. Kita kayaknya udah habis menjadi tempat ini. Ya, nggak bisa. Karena gua kayak Resident Evil 4 gitu. Wah, kayaknya kita harus melewati cahaya itu deh. Enggak. Di atas ini udah nggak ada musuhnya. Padahal nggak ada sih, ada. Oke, sebentar. Gue sembunyi dulu, guys. Mindek dulu ya, guys. Jangan langsung nafsu.
lu kabur-kabur. Mainnya sini dong, jangan main di sana. Wah, mainnya lempar ya dia ya. Wow, banyak sekali bung, mati gua. Mati gua di sini susah bet ya guys. Susah banget. Oke, kita masih lewat jalan lain sih guys. Lawan lagi. Ada kesini gak sih? Guys, sebentar, gue pasti penasaran sih, masih greget gue ya guys. Depan itu banyak banget, apa gue mesti ke samping ya? Gue harus ke samping ya, sebentar. Coba aja, coba dulu. Lewat sini bisa. Tapi kita nggak harus lewat situ sih guys. Lewat bener-bener aja sini. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Bentar, coba gue cari jalan. Kalau ke depan situ gimana ya caranya? Jadi gue muter aja gitu. Iya sih, gue harus ke situ lagi. Bener. Susah, sebentar. Gue harus cari jalan dulu nih guys, biar enak. Ini bisa. Nggak boleh dikasih lewat, gue padahal bisa. Coba. Sebentar, gue cari jalan dulu guys. Jangan bosen ya, emang kalau main game terus kayak gini guys. Buat apa kegunaannya? Gue gak tau sih. Ada lubang juga, itu buat apa?
Udah gua ambil semua senjatanya. Ini sih, cuma gua gak tau buat apa ini. Ya, gua jatuh. Oke lagi ya guys, mati. Kita akan lanjutkan lagi di next episode. Ribet-ribet soal lawannya. Oke, mati sekali lagi, kita ngulang ya guys. Kita naik ke tower, kita lawannya pakai itu aja. Siapa tahu aja bisa guys. Gua gak tau ini, kita matiin ini dulu aja coba. Dapet peluru lagi. Kejauhan. Gua turun dulu. Cara mindah ke ruangan yang sebelah ini gimana ya? Gua bisa ke tempat yang sebelah. Mungkin lewat yang jalan sebelah kali. Gua juga kurang tahu juga. Ini doang, api-apian doang. Juga kosong. Gue udah banyak sih peluru gue, btw. Oke, gue ke bawah. Bentar, gue ke bawah. Mungkin gue akan lewat jalan seberang. Mereka pada kesana semua kan? Ini sepi kan? Bagus lah. Nah, jadi gue bisa lewat sini, maksud gue jalur yang tadi. Wih. Masih buka gak sih? Gak bisa. Ya, buntu. Jalan ke tadi gimana dong? Kalau mau jalan yang tadi, ya buntu, buntu, nggak bisa lewat sini. Aku masih bingung. Ribet sih. Tuh, gua bawa lagi deh. Itu nggak bisa. Karena terputus jalannya. Ya mau nggak mau gue harus ke depan sana. Cuma mau gimana lagi, tentaranya banyak bener. Kalau mereka udah pada bunuh-bunuhan semua sih nggak apa-apa. Juga nggak tahu itu kegunaan gue matiin kayak lentera-lentera gitu buat apa. Pada perang di depan tuh. Oke, kok gua nyangkut? Weh, kok gua nyangkut? Secure your
Kabur. Kabur dulu, kabur, kabur. Sabar, sebentar, sebentar. Wow, wow, yang cepet dong, yang cepet, yang cepet. Kalau aku naik ke atas langsung. Jadi kita warnya enak ya. Kayak gue mainnya bakal lama sih guys, ya stay tune terus aja guys. Soalnya seru, gue menantang yang kayak gini. Gila. Wow wow wow, udah dulu, udah. Di sana sih masih banyak. Ini lagi deh. Pakai bom loh mereka. Turun 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 turun. Ja. Turun, bro. Mati gua. Oke, guys, untuk gameplay Metro 2033 ya, untuk sampai sini terlebih dahulu. Dan terima kasih buat kalian yang nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe dan komen channel gua ya, guys. Ya. Kita ketemu lagi di next gameplay dan see you next time.